Sahabat Quality Golfist, kembali lagi sama saya Rensa. Sekarang ingin menjelaskan pembuatan palut paling gede ikan mas koki di dunia. Kita bisa lihat panjang palut ini 8 meter kali 4, tingginya ini 1,4 meter ya. Ikannya semua aktif. Grooming ikan di sini gampang banget. Asal dicemplungin seminggu udah gemuk. Peletnya juga kita kasihnya agak berlebihan karena airnya udah mature. Sekarang airnya lagi saya suruh chamber 2 dibuang dulu. Pembuatan palut ini memakan waktu kira-kira 3 mingguan ya. Jadi pertama dipasang papan dulu, dibuat dulu belakangnya. Langsung pakai cemen, disor, cor. Ini ada salah buat ini, buat teman-teman lain kali yang buat. Itu lubang pembuangan airnya tuh 2 biji itu. Yang di atas loh. Harusnya tuh di bawah. Ngerti nggak? Karena kagak di bawah, makanya ini jadi bingung nih. Sekarang kita nggak bisa sistem water change, hanya bisa sistem buang air di chamber, udah gitu di chair baru. Untuk yang kolam 4x4, kita lagi membuat membuat sistem bisa di dripping. Sistem di dripping tuh kayak gini nih. Tuh, lihat nggak pipa yang warna abu itu? Itu sistem di dripping. Jadi kalau air nyala, misalnya dia punya bubble-bubble ya, busa-busa itu bisa kebuang ke pipa abu. Lihat nggak tuh pipa abu? Yang kolam itu kan? Kolam 4x4 itu. Lihat nggak pipa abu? Lihat nggak, di mana? Mata lu buta nih. Itu juga lagi dibuat. Jadi ntar ikan saya pindahin lagi ke sono, ini dibuat. Ikan pindah ke sono, ini dibuat lagi. Kayak gini nih. Ya Ceng ya, kalau ada ini udah nggak ada busa Ceng ya. Kalau ada busa tinggal nyalain air doang ya. Buat air 4-4-nya aja, banyak kecil gitu Ceng ya. Ini ya Mr. Aceh membuat kolam kita. Aceh CCB. Paling jago dia bikin kolam ya. Ntar buat sistem filternya. Chamber 1 ini saya isi dengan beras dari Matala. Chamber 2 saya isi Matala. Chamber 3 saya isi Katnas, chamber 4 saya isi dengan main rugby. Teman-teman kalau mau bikin kolam palut kayak gini, disarankan jangan buat seperti saya ini udah salah banget. Harusnya kita buat nih, misalnya kita planning bikin kolam. Chamber satunya itu kita misalnya mau isi dengan apa, entah dibuat tatakannya semua, sisi filternya itu jadi benar. Kalau ini kan saya yang ngikutin kayak kolam lama saya. Makanya ini sisi filternya bekerjanya kurang efektif. Kenapa Pak Ete? Kenapa Pak Ete? Apa-apa deh? Enggak kedengeran. Oh, kuping lu. Gak kedengeran. Gila ya, keren ya lihat ikan-ikannya, seneng banget gua. Ini kan dari mana nih, Kon? Dari Sogun. Sama dari Tulung Agung.
Lampu UV-nya saya pakai makalah dan saya pakai ozone generator. Buat ozone generatornya kayak Coveredi itu ada salah setting. Saya kemarin baru ketemu sama master ozone. Jadi dia kasih tahu saya kalau mau pasang ozone itu harus dites minimum itu orangnya nongkrongnya 2 hari. Jadi kita mesti pakai alat ORV dan DO meter. ORV itu kita mesti cek pokoknya di bawah di atas 250, di atas 375 itu kolamnya tidak bakal ada lumut. Kalau saya lihat saya punya ini paling 200 sampai 250 doang makanya masih ada lumut. Tapi airnya udah jernih banget kan, bisa dilihat dari ikan-ikannya. Kalau yang Oranda RW ini bikinan saya nih. Bikinan dari CCB Farm. Bagus ya? Ini kok. Bagus kan? Ini namanya si Barong atau katanya si Jemplok. Ini ikan udah laku ke Pangkalan Bun tapi dia mau turun lomba jadi kayaknya bakal saya turunin kelas senior. Kemarin Koko ada ikan yang nemu di chamber tuh di mana tuh? Yang mana tuh? Yang itu yang mana abu nih? Tuh di kanan tuh. Nemu di chamber 4x4. Ini di... Bagus kan? Bagus loh. Saya juga bingung mau turun TA, ikannya banyak yang kena kutu tulang, sedih saya. Ini Tiger juga bagus sih, gedenya bakal mirip banget kayak Sobun yang terkenal itu tuh mahalnya. Kalau mau masuk ke chamber ini, ikannya harus benar-benar rapi. Kalau nggak rapi, saya juga males. Kalau yang polkadot itu dorsalnya bengkok, tapi saya jadikan itu indukan. Jantan itu, jantan horny. Ya, sirip pasir. Iya, yang polkadot itu. Jadi kalau pesan saya, kalau misalnya mau bangun kolam, kalian harus tahu. Misalnya kalian chamber 2, kalian mau isi dengan matala. Di bawahnya itu dibikin dudukan matala. Jadi kolam ini pembuangan nih, stop keran nih. Pipanya ini harus di atas, biar air pas keluar itu tidak naik balik ke kolam. Kedua, pipa pembuangannya itu harus 3-4 in. Ini pipa pembuangannya 2 in, makanya saya masih bantu pakai pompa. Nanti ya, kalau mau pakai matala itu harus ada tatakannya. Jadi kalau mau bikin sesuatu itu harus di planning benar-benar kalau mau bikin kolam. Kalau bikin kolam ngasal mah semua orang juga bisa. Ya. Oke, jangan lupa like, comment, and share. Thank you.